Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Cikgu Hafsah dan Cikgu Fuad Zaki. Okay, alhamdulillah. Setelah bercuti beberapa hari, kita dapat berjumpa lagi pada hari ini. Okay, alhamdulillah. Sebelum tu, okay, seperti biasa, okay, kita akan ambil kehadiran dahulu. Salam. Okey, pada pelajar yang dah hadir pagi ini secara live, okey, boleh masukkan nama kamu ke ruangan chat kita. Okey, cikgu share. Tapi kalau buat macam ni masih dah. Sebenarnya sebelum kat dengan kita mana tak ada masalah. Kita inginkan tapi tak nampak dia nak campur tangan urusan. Wakah tu. Kerana dia pun tak buat dia baik-baik dengan kita. Dia pun dia akan pindah rumah tu ke suara hari tu. Okey, jika share screen. Nanti kita boleh ambil kalau design tu tak mau. Kalau utama dia tak nak buat. Except 45 juta. Okey, alhamdulillah. Beberapa orang daripada kamu telah okey. Sekarang kita tunggu kawan kita. Okey, pada hari ini Cikgu Fad. Boleh sementara tu pada sebelum kita mulakan apa sambung pada kita punya silibus kita. Okey, cikgu dan cikgu Fah nak tengok sedikit kamu punya kefahaman. Ya. Memahami kita agak sikit kan. Tersekat-sekat suara. Boleh dengar suara anda? Suara hantar dengar. Video hantar tersekat-sekat. Sangkut. Hantar kena reload balik, reload page tu. Hantar reload atau join balik. Tak lah. Okey, pelajar-pelajar yang baru masuk, sila masukkan nama. Sedikit kelainan. Apa itu kelainan? Ha, tengok sekejap lagi. Okey, sementara Okey, pada sesi yang lepas, cikgu kita dah bincang proses kembangan di mana cikgu minta kamu membuat latihan. Okey, latihan dia adalah latihan nombor 2. Salam. Eh, siapa dia ni?
Tak kenal pun yang tengah ni. Baju kuning siapa dia? Okey, ha ni latihan ni. Okey, cikgu dah minta kamu buat kan pada siang yang lepas. Okey, sebelum tu ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan dua soalan ni? Ada soalan tak berkenaan dengan ni? Hari ni kita akan masuk latihan yang keempat. Okey, latihan yang keempat di mana proses gabungan. Okey, sebelum kita pergi pada latihan yang keempat, cikgu nak bagi kamu link quiz. Okey, quiz kali ni berbeza sedikit. Okey, nak tahu beza kamu tengok. Nah. Okay, eh, saya cikgu share dia punya dia punya link quiz. Okey, sana. Okey, tengok pada ruangan chatting kita. Arahan ke cadangan? Ini arahan tapi boleh. Okey. Soalannya tak banyak, 5 soalan saja tapi memerlukan kamu kira jugalah atas-atas kamu. Dan bagi jawapan terus. Okey, soalan ni cikgu tak boleh show di sini sebab dia ada bentuk game. Okey, jadi masuk di link tersebut. Okey, cikgu Fah pun boleh try masuk link tersebut. Boleh ke tak boleh? Okey, dan cikgu jawab soalan tersebut lah. Okey, cikgu bagi masa lebih kurang 5 hingga 10 minit sahaja untuk kamu menjawab kuis tersebut. Okey, dari segi bentuk dah sedikit berbeza lah. Okey, boleh tengok. Terbalik. Okey, sementara kawan-kawan kita sedang menjawab kuis. Okey. Siapa yang dah berjaya menjawab, sila masukkan skor kamu di sini. Sementara tu cikgu Fat. Ya ya ya. Cuma dengar tak? Okey. Tengok kuis tu. Ah okey, boleh masuk. Okey ah kuis tu. Betul dah. Bagi hantar. Ah okey okey. Boleh. Okey. Kena ya. Okey. Hantar boleh guna untuk pelajar puteri esok. Ah okey okey. Insya-Allah. Okey, kepada pelajar yang dah berjaya buat, sila tunjukkan skor kamu.
Ada dari sini pun tak banyak. 20 pagi habis kan. Boleh dia pergi tengok kan. Dia dah duduk dalam pun. Okey, ini adalah link quiz yang cikgu bagi tadi. Cikgu pun nak tahu juga. Okey, kita tengok dulu. Sat lagi kita tengok. Cikgu boleh tengok. Kalau hari-hari ya. Ha, jejak entahlah sorry. Tak tanya kita luar tengok orang dia. Kau tak ada apa? Kau tak nak lagi. Target 12 ke jabat lah. Allah berarti. Cik, dah siap bagi tahu cikgu. Saya orang tak apa. Saya jadi pegang tak gerak. Kita hantar oleh menteri. Mana-mana training ya. Sudah ya. Alhamdulillah. Okay, Ling, Imran, Syahmi dah siap, bagus. Okey, alhamdulillah. Tengok sini boleh tengok. Sebab ni yang baru punya, cikgu pun tak biasa lagi. Tapi cikgu guna dah. Lepas tu tak error guna itu, tak error tak tahu guna pada. Mana? Cikgu tak tengok rekod kat sini, salah ni. Lepas tu dia akan naik skor kat sini. Terilet. Tak naik. Kena ada set kat mana. Okay. So, dia tak seperti Quizy ataupun Kahoot yang kita dah buat sebelum ni. Okay, game ni dia lebih, kita panggil lebih apa, lebih fleksibel. Dia sebenarnya lebih menarik lah, kita boleh bentuk soalan tersebut nak macam mana. Okey. Ini soalan yang pertama. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, masih lagi pengukuhan. Okey, kamu boleh tengok dekat mana kemampuan kamu. Okey, soalan yang kedua cikgu akan share dalam. Yang ni pun lebih kurang 10 soalan saja, tak banyak yang bimbang. Okey. Cikgu share link dalam. Ni kuis yang kedua nah. Okey, tujuan cikgu bagi kuis ni supaya kamu sentiasa bersedia lah untuk next class. Okey. Okey, ni adalah kuis yang kedua. Latihan kedua. Kuis yang kedua, okey.
Test tengok kuis yang kedua. Okey, squish ni bentuk dia sedikit berbeza. Okey, kamu hanya perlu tarik saja jawapan di dalam kotak yang diberikan. Okey, seterusnya setelah kamu dah masukkan semua jawapan-jawapan di dalam kotak yang diberikan, tekan saja butang submit, maka dia akan semak jawapan kamu. Okey, jelas no? Okey, cuba jawab. Okey, siapa yang dah jawab sila tulis di ruangan komen. Okey, masa lebih kurang 10 minit saja. Haras. Bukan buat balik buat soalan yang kedua, soalan yang lain. Cuba buat. Okey, Khairuddin dah siap. Imran dah siap. Okey, Haras dah siap. Abdul Hanan pun dah siap. Tahniah. Jadi boleh tengoklah takat mana kamu punya ulang kaji. Kalau rasa tak puas hati, buat lagi latihan yang cikgu suruh. Rujuk balik video-video yang lepas kelas kita. Cikgu dan Cikgu Fuad. Nak tengok kat mana video tersebut, scroll balik dalam link group ni. Dalam link group Dua Ali. Okay, cikgu percaya semua orang dah ada dalam link group tersebut. Siapa yang baru join dan tak ada link tersebut, mesej dalam group tu. Abang tanya. Nanti cikgu akan share semula link tersebut. Okay. Nanti cikgu akan share link tersebut di dalam group Google Classroom. Link-link kelas kita tu cikgu akan share dalam group link Google Classroom. Siapa yang belum join lagi, nanti join. Siapa yang belum join lagi, nanti join. Okay, sementara tu
tengok. Kita tengok grup classroom. Okay, ini adalah grup Google Classroom kita. Oh, kan. Okey, untuk grup dua Ali akan bersama cikgu dan grup dua Bilal akan bersama cikgu Fuad. Ya. Yeah. Okay, kita tunjuk, cikgu tunjuk dulu yang dua Ali punya matematik dua Ali. Siapa yang belum join grup, boleh join grup Google Classroom. Di sini akan diberi link-link nota-nota kita lah. Di sini kita boleh tengok berapa kan. Haa tu yang baru join. Jadi Mazlina, Nimok siapa? Iskandar, Muhammad Nur Fahim dan Boy Orochi China. Cikgu harap ni semua pelajar lah. Ha? Jadi hanya 4 orang saja yang baru join sebenarnya. Okay. Link dia kat mana? Ada dalam grup dua Ali cikgu share. Nanti untuk dua bilang nanti cikgu abad lain lah. Nanti cikgu faham abad lain. Okay. Allah. Okay. Pada sesi setelah kamu jawab latihan kita, saya tak dapat link. Okay. Link tersebut nanti cikgu share balik dalam grup dua Ali lah. Okay, nanti update. Nanti cikgu akan share dalam grup dua hari. Cikgu dah share beberapa kali dah sebenarnya. Kalau macam kamu alert dan tu, nanti cikgu share lagi. Sebab kita tak ada grup khusus matematik. Untuk dua hari tak ada grup khusus. Kita guna grup tu ya. Okay. Untuk sebab cikgu grup tu cikgu nak update link ya. Okay, bukan nak update latihan ke apa. Kerja sekolah kamu bukan dia update dan tu. Di situ cikgu hanya ada update link kelas saja. Jadi apa-apa latihan dalam kelas nantilah baru cikgu cikgu kadik lah. Okey. Okey, seterusnya apa yang kita nak belajar pada sesi hari ini adalah apa yang kamu lihat di sini ya. Okey, kita akan sambung. Okey, ha ni latihan operasi gabungan termasuk kembangan. Okey, okey, macam mana cikgu Fah? Hantar nak present ke? Boleh tak? InsyaAllah. Boleh. Okey, operasi mana tadi? Okay, yang gabungan okay. Okey, gabungan. Contoh 13. Ya. Okey, sebelum kita masuk proses yang kedua, kita panggil proses pemfaktoran. Kamu kena betul-betul mahirlah berkenaan dengan proses kembangan ni. Di mana proses kembangan ni maksudnya kamu kena hilangkan kurungan bagi soalan tersebut. Bila nak hilangkan kurungan tu, maksudnya kurungan tu berfungsi sebagai darab. Kalau dalam kes ni, kurungan berfungsi sebagai darab. Okay, hantar nak share screen je, Pak? Boleh juga lah, insyaAllah. Boleh. Ada drawing pad kan? Ada sini. Okey hantar cucuk. Sementara hantar nak share tu ni. Okey, hantar penaik hantar punya screen. Siap mana dia dah. Okey hantar. Sementara okey, apa yang kamu sementara cikgu Fahad tengah setting. Okey, apa yang kamu kena ingat balik adalah okey, cikgu Fahad dah siap lah. Ingat balik apa yang kita belajar pada sesi yang lepas. Nah. Okey, ni skrin entah kan? Okey, ni adalah skrin cikgu Fahad lah. Okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, minggu lepas di mana yang kamu dah belajar perkembangan kan? Okey, iaitu darab yang di dalam kurungan. Okey, yang dalam kurungan. Okey, operasi darab yang dalam kurungan lah. Kan? Cuma minggu ni dia ada gabungan operasi. Okey, gabungan operasi termasuk kembangan. Maksudnya termasuk darab yang di dalam kurungan lah. Darab ungkapan algebra tu kan. Bila gabungan operasi ni kita nak kena faham lah. Bila kita sebut gabungan operasi ni kena faham. Okay. Yang ni cikgu ambil dari dalam buku teks lah. Kan. Okay, kita kena faham. Seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni lah kan, mungkin daripada sekolah rendah lagi ha? Ada satu hukum yang dipanggil hukum apa? Hukum Bodmas kan? Hukum Bodmas, yang mana Bodmas ni B tu bracket, maksudnya kita selesaikan yang dalam kurungan dulu kan? Okay, or order ni mungkin ikut turutan lah kan, ikut turutan dari kiri ke kanan. Kemudian division, bahagi, multiplication ni darab, addition tambah, subtraction ni tolak kan. Okay, mana kalau kita jumpa gabungan, makanya kita akan selesaikan mengikut apa? Mengikut Bodmas ni lah kan, hukum Bodmas. Okay, ni cikgu ambil daripada ada buku contoh dalam buku teks lah kan, daripada muka surat apa ni, muka surat 25. Okay, muka surat 25 ada dia bagi contoh 3 tu kan, contoh 3 A, B dan C. Okay, A, B dan C. Okey, ni yang A. Okey, soalan yang A. Iaitu 3W tolak 2 darab dengan 4W tolak 1. Okey, dalam kurungan. Kemudian di belakang tu ada tolak. Ada tolak kan? Ada tolak. Okey, jadi kita nak selesaikan yang mana dulu? Nak selesaikan yang mana dulu kan? Jadi kita selesaikan yang darab dulu lah kan. Ni yang di depan ni ungkapan algebra dengan ungkapan algebra 3W tolak 2 dengan 4W tolak 1 ni kita kena darab. Nak selesaikan dalam kurungan ni tak boleh. Sebab apa? Sebab satu ni dia ada, kita panggil apa ni, cikgu biasa sebut unknown, pemboleh ubah. Okey, kamu boleh mungkin sebut pemboleh ubah yang W ni. Yang 2 ni tak ada W. Jadi tak boleh nak selesaikanlah dalam kurungan ni. Jadi kita yang kita kena darab. Kita panggil kembangan kan? Kembangan betul kan? Kembangan. Okey. Bila kembangan ni buat yang kembangan dulu, yang operasi tolak 10W di belakang ni biarkan dulu di belakang. Okey, biarkan dulu di belakang. Okey, kita pun siap cikgu nak kena conteng-conteng juga sikit. Okey. Sekejap. Okey. Jadi kita kena selesaikan yang ni dulu. Okey, yang ni dulu. Darab. Okey, jadi 3W darab 4W dan juga darab 1. Kemudian negatif 2 darab 4W dan negatif 2 darab 1. Dia akan dapat. Okey, kita akan dapat yang ni lah. Bila kita darab, kita akan dapat 12W
Okay, kita akan dapat sampai sini. Kan? Okay, kemudian tolak 10 tu di belakang ni lah. Kan? Kita tak ubah dia. Kemudian kita nak selesaikan, kita boleh selesaikan lah. Kan? Dah kita darab. Kita kembangkan, lepas kita kembangkan, kita boleh selesaikan lah. Tengok yang mana yang boleh selesaikan. Okay? Yang ada pemulih U, yang ada pemulih ubah yang sama. Kan? Okay, kat sini ada tiga yang dia colorkan ni. I, negatif 3W, tolak 8W, tolak 10W. Okay, yang ni kita sekalikan. Okay, sekalikan ni lah. Okay, tolak 3W, tolak 8W, tolak 10W. Kan? Okay, negatif 3, tolak 8, tolak 10. Okay, jadi akan jawab 21W lah. Tolak 21W. Kan? Okay, sampailah tak boleh nak selesaikan. Last sekali tak boleh selesaikan. Okay, barulah jawapan ni tepat lah. Kan? Sampai tak boleh nak selesaikan. Okay. Okay, boleh. Sekarang kita tengok contoh yang kedua pula. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Yang B pula. Boleh lah. Okay, yang B. Okay, yang B ni. Okay. R tolak 3T dalam kurungan kuasa 2. Tambah 4. Ada kuasa 2 ni, kita kena kembangan dululah. Kan? Kena kembangan dulu. Kembangan tu macam ni lah. Okay, kita buka kuasa 2. Kita jadikan 2 kalilah. Dia darab. Kan? Darab diri dia sendiri. R tolak 3T darab dengan R tolak 3T. Kan? Okay, R darab R, darab R, R kuasa 2. Kemudian R darab negatif 3T, negatif 3RT. Kan? Kemudian negatif 3T dalam R, darab R. Kita dapat negatif 3RT. Okay. Kemudian 3T, negatif 3T, darab negatif 3T. Okay. Negatif dengan negatif jadi positif. Positif jadi tambah. Tambah 9T kuasa 2. 3 darab 3, 9. T darab T, T kuasa 2. Kemudian yang 4RT di belakang ni, kita letak di belakang lah. Kan? Kita letak di belakang. Okay. Setelah kita kembangkan. Okay. Selesai kita kembangkan, kita akan tengok yang mana yang kita boleh selesaikan. Kita boleh selesaikan ni maksudnya pemulih ubah dia sama lah. Kita akan tengok pemulih ubah yang sama. Okay, pemulih ubah yang sama ni yang ada color ni. Yang ada warna ni. Okay, negatif 3RT tolak 3RT tambah 4RT. Jadi kat sini dia dia letakkan sekali. Okay, diletakkan sekali. Yang mana pemulih dia ubah sama. Pemulih ubah yang sama. Okay, kita selesaikan lah. Negatif 3 tolak 3. Negatif 6. Okay, tambah 4. Negatif 6 tambah 4. Negatif 2. Negatif 2RT. Jadi, jawapan last sekali. Sampailah tak boleh nak selesaikan lah. Tidak ada pemulih ubah yang sama. Jadi, itulah jawapan dia. R kuasa 2 tambah 9T kuasa 2 tolak 2RT. Okay. Ini lah jawapan dia. Jangan sampai tak boleh nak selesaikan lah. Kan? Itu contoh yang kedua. Okay. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Oh, contoh yang ketiga. Okay. Contoh yang ketiga ada dua kembangan. Kan? Ada dua kembangan. Okay, yang pertama ni, yang di depan ni, X tambah Y tolak, darab dengan X tolak Y. Okay, dalam kurungan ni kita kembangkan. Kemudian, ada operasi tambah. Kemudian, di belakang ni pun kita kena kembangkan juga kembangan. Kembangan. Dan dalam kutek dia tulis kembangan. Kita kembangkan. Okay. Jadi, yang ni X
darab X tolak 2 Y kan. Jadi kita kena kembangkanlah dua bahagian ni. Kan? Yang di depan. Okay, kita akan darab X darab X, X kuasa 2 Y darab negatif Y. Negatif Y kuasa 2. Kan? Kemudian Y darab X, X, Y. Y darab X, X, Y. Kemudian okay, X kuasa 2, tolak X, Y. Okay, kemudian X, Y, tambah X, Y, tolak Y kuasa 2 kan. Okay, kita kembangkan. Kamu dah buat kan, dah boleh kan, kembangkan kan. X darab X. Okay, X darab negatif Y, dapat negatif X, Y. Kemudian Y darab X. Y darab X, X, Y. Kan, tambah X, Y. Kemudian Y darab negatif Y, negatif Y kuasa 2. Alright. Kemudian kembangkan yang di belakang pula. Okay, tambah. Okay, kembangkan yang di belakang. X darab X, X kuasa 2. Kemudian X darab negatif 2Y. Okay, X darab X. Kemudian X darab negatif 2Y. Okay, jadi negatif 2XY. Kemudian kita boleh tengoklah yang mana yang mempunyai pemboleh ubah yang sama. Kan? Pemboleh ubah yang sama. Yang mana pemboleh ubah yang sama? Okey, yang pertama X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 tambah X kuasa 2. 2 X kuasa 2. Kemudian yang di belakang ni pun dia mungkin dia tertinggal color lah. Ada yang di belakang ni pun mempunyai pemboleh ubah yang sama. Okey, mempunyai pemboleh ubah yang sama yang belakang ni. Okey. Negatif XY tambah XY. Negatif XY tambah XY. Ni ada satu. Negatif satu tambah satu. Kosong lah. Maksudnya habislah. Kan? Sifar lah. Negatif XY tambah XY sifar. Tinggailah. Tolak 2XY. Sifar tolak 2. Negatif 2 lah. Tolak 2 kan. Jadi sampailah kita tak boleh nak selesaikan. Okey. Barulah kita dapat jawapan dia lah. Kan? Sampai tak boleh nak selesaikan. Okey. Maksudnya tak boleh nak selesaikan ni dia semua pemboleh ubah dia tak sah. Tak sama. Yang sama macam atas ni kita boleh masih boleh diselesaikan. Kan? Masih boleh diselesaikan. Okey. Kemudian tu tiga contoh lah. Kan? Tiga contoh untuk gabungan operasi. Yang diberi kan? Okey. Ada soalan tak untuk contoh-contoh yang diberikan ni? Kan? Okey, pelajar boleh tulis juga lah. Komen. Komen kot-kot. Boleh komen lah kalau tak faham. Kan? Okey, cikgu Mat. Kita invite beberapa orang pelajar kalau ada yang nak masuk. Boleh. Okey, cikgu bagi link. Okey, ini adalah link untuk kamu masuk dan bertanya soalan secara live. Boleh tanya. Okey, bagi yang sedang kita boleh jawab. Okey, kita boleh jawab satu soalan bersama-sama. Okay, ni ada satu soalan yang kita boleh jawab sekali. Dah ni soalan tu. Okay. Siapa nak masuk? Imran Syahmi. Imran Syahmi dah guna komputer kan? Boleh masuk. Join. Tekan link tersebut. Okay, siapa dia? Hanan. Hanan nak masuk boleh?
Aras, okay, kita ada ramai pelajar, lebih kurang 12 orang yang lain. Dah ramai lagi, kemungkinan ada urusan lain, tak apa. Untuk kawan yang tak dapat join, harapnya akan lihat baliklah klik link kelas ini untuk mereka tengok kan. Okey, jadi boleh masuk. Okey, siapa nak masuk, tekan saja link yang cikgu bagi ni. Streamyard.com ni. Pada ruangan chat kita. Ya dah. Okey. Sambil kita tunggu kawan-kawan kita siapa nak masuk. Kita boleh teruskan dulu. Cikgu sudah. Okey, cikgu. Kita cuba jawab satu soalan lah. Kan, kita cuba jawab satu soalan. Sebelum kamu buat latihan. Okey. Kita cuba jawab satu soalan eh. So. Termiskit. Okey, kita cuba jawab satu soalan. Ini pun apa? Gabungan koperasi juga. Okey, dia ada H tolak K kuasa 2. Kemudian tolak 4H dalam kurungan 2K tolak 3H. Okey. Jadi dia ada dua bahagian lah yang kita perlu kembangkan. Okey. Adakah yang dah masuk nak cuba jawab soalan ni? Okey, siapa nak masuk? Okey, sila tekan. Siapa yang nak jawab? Okey, yang ini macam contoh tadi juga lah. Kan? Kita kembangkan dulu yang mana boleh kembangkan. H tolak K. Okey, minta maaf tadi sen ni. H tolak K. Okey. Nah, ini bahagian yang di depan tu. Kan? Okey, yang ni tolak. Yang ni sama lah ini. Tolak 4H darab 2K tolak 3H. Okey. Jadi kita kembangkan lah. Okey, kembangkan yang bahagian depan dengan di bahagian belakang ni. Ini bahagian depan. Kembangkan. Ini di bahagian belakang. Kembangkan. Okey, H darab H. H kuasa 2 kan. H kuasa 2. H darab negatif K. Tolak H. K. Kan. Kemudian negatif K darab H. Kan. Negatif H K. HK. Okey, kemudian negatif K darab negatif K. Negatif dengan negatif, positif. K tambah K. Kan? Betul lah. Tambah K kuasa 2. Okey, kemudian di bahagian belakang pula. Okey, di bahagian belakang negatif 4H. Tolak 4H darab 2K. Okey, negatif kan? Okey, 4 darab 2, 8. 8H, okey. Okey, kemudian negatif 4H darab negatif 3H. Yang di belakang ni negatif. Okey, negatif dengan negatif, dia jadi positif. Kan? Okey, kemudian 4 darab 3. 12 H darab H. H kuasa 2. Okey. Kita dah kembangkan. Jadi kita boleh selesaikan lah. Kita selesaikan ni kita nak kena tengok yang mana pemboleh ubah dia yang sama kan. Okey. Contohnya H. Yang pertama H kuasa 2. H kuasa 2 ada tak H kuasa 2 yang lain? Ada kan?
yang di belakang sekali ni ada 12 H kuasa 2. Jadi kita kena susun lah yang pemilih ubah yang sama ni kita susun. Yang sama H kuasa 2 tambah 12 H kuasa 2 kan. Kemudian HK, ada HK, ada kan? HK ada juga ni, tolak HK, tolak HK, kemudian tolak 8 HK kan. Kita susun bersama, tolak HK, tolak HK, tolak 8 H. Okay. Kemudian ada satu ni 3 kuasa K kuasa 2. K kuasa 2, okay, dia tak ada kan, dia cuma satu je. Jadi kita tulis di belakang lah, K kuasa K kuasa 2. Jadi kita selesaikan lah yang mana yang pemilih ubah dia sama. H kuasa 2 tambah 12 H kuasa 2. Kalau macam ni dia ada, maksudnya dia ada 1 kan, 1 tambah 12 jadi 13. 13 H kuasa 2. Okey, kemudian ni tolak HK, tolak HK, negatif 1 tolak negatif 1, negatif 2 kan, negatif 2 tolak lagi 8, negatif 1 tolak 1, tolak 1, tolak 1, tolak 2 lah, tolak lagi 8, jadi tolak apa? Hutang apa? Hutang 10 kan, hutang senggit, hutang senggit, yang HK, HK ni senggit-senggit lah, jadi hutang 2 ringgit, hutang lagi 8 ringgit, hutang 10 kan, ni tolak 10 HK. Kemudian di belakang sekali ni tambah K kuasa 2. Jadi dah tidak ada lagi pemboleh ubah yang sama. Jadi jawapan dia yang last sekali yang inilah. Kan? Ya, mana tah? Mana dia? Okey. Ini contoh cikgu jawablah kan. Jadi sekarang ni macam mana cikgu Hassan, ada yang nak masuk ke? Setakat ni tak ada lagi. Masih segan lagi. Okey. Cuma contoh tu dah dibagi kan? Harap boleh faham dan boleh teruskan buat latihan kot cikgu Hassan. Nombor 4 tu. Boleh. Okey, sebagai latihan, latihan kamu cuba buat soalan muka surat berapa tadi? Latihan nombor 4, sambungan pada latihan yang kita buat sebelum ni. Sebelum ni cikgu minta kamu buat latihan nombor 2 dan nombor 3. Okey, seterusnya cuba pergi pada muka surat apa tu? 26. Okey, muka surat 26. Okey, kamu buat latihan yang keempat. Okey, cuba buat dalam buku tulis ah. Dekat rumah kena ada juga buku tulis, dan buku tulis tersebut mesti dibawa ke sekolah bila buka sekolah nanti. Dan di mana cikgu dan cikgu Fa akan semak balik buku-buku tersebut bagi latihan kamu lah. Boleh. Okey, jadi apa yang kamu kena faham di sini? Okey, selesaikan kurungan tersebut. Okey, kurungan tu berfungsi sebagai apa? Ungkapan algebra yang pertama didarab dengan ungkapan algebra yang kedua. Kalau dalam kes tu. Ataupun sebutan algebra didarab dengan ungkapan algebra yang tu. Tengok, bergantung pada situasi dia. Kalau soalan yang pertama, soalan yang nombor dua tu, okey, apa, satu sebutan darab dengan ungkapan di dalam kurungan. Okey, soalan nombor tiga, okey, ungkapan algebra didarab dengan ungkapan algebra yang lain. Okey, soalan yang keempat, dia gabungkan
Okey, dia gabungkan antara dua situasi tersebutlah. Jadi kamu kena selesaikan dia. Dan setelah kamu kembangkan dia, kamu kena mencari sebutan yang sama. Macam mana nak kena pasti sebutan yang sama? Okey, abjad dia sama. Maka dia ada sebutan yang sama untuk operasi tamu tolak kan. Maka kamu kena cari sebutan yang sama. Okey, kalau negatif yang cikgu ajar di tingkat satu dulu, kalau negatif y tolak tolak y. Negatif y tolak y tolak y. Maka kamu kena baca dalam bentuk hutang RM1, hutang lagi RM1. Maka hutang berapa? Hutang RM2. Jadi mudah untuk kamu faham. Negatif y tolak 5y. Okey, maksudnya hutang RM1 y dan hutang lagi RM5 y. Jadi hutang 6y. Kaedah tu lebih mudah. Faham? Okey. Okey. Cuba buat latihan apa yang cikgu faham terangkan tadi. Kamu boleh ulang balik video tersebut, ulang balik daripada awal. Okey. Contoh-contoh yang telah diberikan oleh cikgu Fahad dan cuba buat latihan ni, cuba buat. Matematik memang tak boleh lari, kita kena banyak buat latihan. Ulang-ulang latihan. Pada zaman cikgu dulu nak kuasai satu-satu bahagian dalam matematik ni, cikgu ulang lah. Satu soalan sama, soalan yang sama. Ulang sampai 10 kali. Ulang lagi sampai tak faham, ulang. Supaya apa? Supaya kita ingat step tersebut, ingat step. Kita tahu. Bila kita ingat step dia, mainlah soalan macam mana pun, kita dah tahu dah. Itu maksud dia. Okay. Ada apa-apa soalan, boleh tulis di ruangan chat kita. Kita pun dah menghampiri penghujung masa. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Okay, sementara tu, di sini cikgu nak inform lah, nak beritahu apa yang kamu lihat di sini. Okay. Apa yang kamu kena tahu bahawa setiap pagi sekolah, okey, mudir membuat live, secara live bertemu dengan kamu semua di rumah dan harapnya kamu sudilah berjumpa dengan mudir setiap pagi ni. Setkan masa pukul 6.50 pagi, okey, depan telefon, setkan masa. Dan link kuliah Ustaz Adi ni diberi. Kalau siapa yang sedar, dalam sedar tak sedar, okey, live Ustaz Adi ni sudah masuk ke siri yang keberapa? Tengok, banyak kan? Rugilah siapa yang tak sempat nak join. Kalau boleh, join secara live. Kalau tak boleh, buka balik link ni, boleh tengok. Okey, kelas Ustaz Adi mengajar terus dari segi tajwid dia, tilawah kan? Jadi sekarang kita dah mula masuk siri yang ke-48. Hampir 2 bulan lah tilawah Ustaz ini berjalan. Jadi harapnya semua orang daripada kamu dapat join. Okay, inilah hubungan talian hayat antara anak murid dengan guru dia. Ni, setiap pagi ni. Jadi boleh join. Okay, sekarang kita dah masuk siri yang ke-48 dan hari ni dah penutup pada surah Al-Mulk. Dan esok kita sambung surah baru. Okey. Harapnya boleh join. Tak bangun bangkit lambat. Ada kata bangkit lambat je. Tak apa, bangkit terus. Mulakan harian kamu, mulakan hari kamu dengan baca Al-Quran. Tengok. Baca bersama mudir. Boleh? Okey. Okey, di sini cikgu share link sekali lagi di dalam grup ni. Cikgu harap daripada 4 orang tu bertambah lah. Okey. Google Classroom. Okey, ni adalah link Google Classroom. Okey, kamu hanya perlu klik saja link tersebut, akan masuk terus kepada Google Classroom bagi kelas matematik. Nanti aku bincang dengan cikgu Fahad nanti macam mana, kalau kau nak combine pun boleh juga. Kan, sebab benda sama je, nak combine pun boleh juga, latihan pun sama je. Jadi di sini cikgu akan guru ni, teacher ni. Okey. Okey, atas kali ni teacher kan. Teacher ni cikgu akan add seorang lagi lah, cikgu Fahad di sini. You boleh add ni. Invite teacher. Okey, jadi nanti cikgu bincang dengan Fahad. Jadi kamu boleh join Google Classroom. Penting juga Google Classroom ni sebagai latihan. Ujian, bulanan, apa semua kita akan update di sini. Dan nota-nota pun kita akan update di sini sebagai file kamu lah. File yang lebih tersusun untuk rujukan kamu.
Okey, ada setakat itu saja daripada cikgu. Cikgu Fah ada tambah apa? Tak ada apa, insyaAllah. Alhamdulillah, selesai. Okey, alhamdulillah. Ustaz yang tadi 4 orang dah naik lah. Okey, dah naik lah. Ustaz ya. Okey, alhamdulillah. Okey, daripada tadi 4 orang lah saya, kan? Ya. Okey, setakat itu saja. Alhamdulillah. Okey. Kesalahan kepada ibu dan ayah di rumah. InsyaAllah kita jumpa pada buka sekolah nanti. Pastikan fokus niat yang betul. Kuatkan semangat untuk balik berjuang ni. Kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ni. Kes macam mana, mudah-mudahan Allah tarik semua apa virus ni. Okey, pulihkan keadaan kembali lah. Okey, cakap itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.